ngerjain tugas setiap hari. Ini malam saya juga ini. Saya tidak bisa main, harus kerjakan tugas setiap hari ini. Ya, capek. Anak-anak, kenapa mukanya kok kayak gini? Ada apa? Ini, mau marah terus, kita tidak bisa mainan. Ya, harus kerjain tugas setiap hari. Oh, kalian kesel nih ceritanya. Lagi sedih ya? Habis dimarahin mama ya? Ya. Iya. Nah, daripada sedih terus, ikut cek gigit yuk. Mau? Mau. Oke. Ayo. Teman-teman, sebelum kita mulai cek gigit, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kita mau mulai cek hari ini dan berarti kita bisa mendengarkan dengan baik dan kita juga bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Jesus lives in my soul.
Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati supaya kita bisa mengerti dan melakukannya setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Gimana tadi salam puji Tuhan bersama adik-adik yang lain tadi? Suka cita kan? Oke, kakak juga suka cita. Ya adik-adik, jangan lupa selama cikiki sini, jangan lupa untuk mengisi live chat untuk adik-adik yang membutuhkan bantuan, misalnya untuk bantuan doa, untuk keluarga, untuk teman, saudara. Silakan adik-adik tulis di kolom di bawah ini ya. Oke, adik-adik, kakak tanya, apakah ada yang ikut ibadah minggu kemarin? Oh iya, benar. Temanya tentang keluarga. Sama juga hari ini kita akan belajar tentang keluarga. Oke, kakak mulai ya. Ada sebuah kutipan, kakak bacakan. You don't choose your family, they are God's gift to you as you are to them. Artinya, engkau tidak memilih keluargamu, mereka adalah hadiah dari Tuhan, sama seperti kamu adalah hadiah untuk keluargamu. Nah, maksud dari kutipan ini adalah, kita nggak bisa memilih, kita akan lahir di keluarga mana. Jadi adik-adik nggak bisa memilih, oh kak, saya mau lahir di keluarga yang kaya, atau kak, saya mau lahir di keluarga yang punya rumah besar, atau kak, saya mau lahir di orang tua yang bisa masak. Kita nggak bisa milih adik-adik. Jadi, nah, maksud dari kutipan itu adalah kita tidak bisa milih kita dilahirkan di keluarga mana. Karena setiap keluarga adalah pemberian dari Tuhan. Dan Tuhan juga nggak ingin untuk kita ini hidup sendirian saja. Nah, adik-adik, setiap bayi yang baru lahir di keluarga, yang pertama yang diterima oleh bayi itu apa adik-adik? Ya, benar. Jawabannya adalah keluarga. Jadi, bayi yang pertama kali lahir, hadiah pertama yang diterimanya adalah keluarga. Jadi, bayi yang lahir itu untuk bisa tumbuh besar, bukan cuma dari makanan saja, tapi juga dari kasih sayang orang-orang di sekitarnya. Terutama dari keluarga. Jadi, adik-adik juga di rumah juga kan merasakan kasih sayang dari papa mama, mungkin adik-adik ada saudara, adik itu juga bisa merasakan kasih sayang dari saudara juga. Nah, dari keluarga itu juga kita pertama kali untuk bisa merasakan kasih sayang. Nah, ketika Tuhan rencanakan untuk manusia itu hidup dan berkeluarga, ada peran masing-masing yang bisa saling melengkapi dalam keluarga. Untuk biar adik-adik lebih mudah memahami, mari kita dengarkan kisah Alkitab yang diambil dari Kitab Lukas pasal 15 ayat 11-24 berikut ini. Yuk, mari kita saksikan. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Suatu hari, Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki, yaitu si sulung dan si bungsu. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagikan hartanya kepada kedua orang anaknya. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh hartanya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan hartanya itu dengan hidup bersenang-senang. Ia mengadakan pesta dan menghabiskan harta miliknya. Tak lama kemudian, jadilah bencana kelaparan di negeri itu. Dan ia pun mulai kehabisan uang. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruh si bungsu pergi ke ladang untuk menjaga babinya. Di sana kotor dan bau. Si bungsu ini kelaparan, dan ia akhirnya pun makan ampas yang menjadi makanan babi sebagai makanannya. Lalu ia menyadari keadaannya, "Betapa banyaknya hamba aku dan berlimpah makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan kembali ke rumah orang tuaku dan minta maaf kepadanya." Maka pergilah anak itu untuk menemui ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya.
dan tergerak oleh belas kasihan, ayahnya segera pergi berlari, merangkul, dan mencium anak itu. Kata anak ini kepada ayahnya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu sebagai alasnya. Dan ambillah anak lembu yang tambun, sembelihlah. Dan mari kita makan dan bersukacita." Maka mulailah mereka bersukacita menyambut anak bungsu itu. Nah, adik-adik, dari kisah Alkitab tadi, kita bisa belajar loh, bahwa keluarga itu adalah orang-orang terdekat yang menerima kita apa adanya dan selalu mengasihi kita. Jadi, misalnya kalau adik-adik berbuat salah, maka papa mama adik-adik memaafkan kan? Sama seperti cerita kisah Alkitab tadi, si bungsu itu pun juga dimaafkan oleh ayahnya, walaupun sudah menghabiskan uang banyak, uangnya itu dihabiskan untuk pesta, tapi tetap si ayah ini masih memberi makan kepada si bungsu ini, juga memberi sampai memberi cincin, memberi sandal, dan juga masih menerima apa adanya si bungsu ini. Jadi karena itu kita sudah jangan lagi hati-hati untuk kita membandingkan keluarga kita dan keluarga orang lain. Kita juga nggak perlu iri, dan kita juga nggak boleh untuk memandang rendah keluarga lain juga. Jadi setiap keluarga itu ada kelebihannya sendiri, ada kekurangan sendiri. Dan hati-hati, kita juga harus selalu bersyukur untuk setiap anggota keluarga yang ada di keluarga kita. Ya, misalnya seperti orang tua kita mengingatkan kita untuk saat teduh, atau orang tua mengingatkan kita jangan tidur malam-malam, atau orang tua kita mengingatkan kita jangan terlalu banyak makan permen, nanti bisa batuk. Nah, kita harus bersyukur ada orang tua yang selalu menjaga kita, juga mengajari kita dan menegur kita kalau kita ada kesalahan yang kita buat. Lalu yang terakhir, jangan lupa untuk kita selalu berdoa untuk keluarga kita. Jadi untuk kita bisa berdoa untuk pekerjaan orang tua kita, juga untuk kerukunan di rumah kita agar kita bisa terhubung dengan saudara, dengan orang tua, dan juga untuk kesehatan setiap anggota keluarga kita, karena juga saat pandemi ini kan juga ada banyak orang yang sakit. Jadi adik-adik pun juga bisa bantu dan doa adik-adik. Nah, jadi adik-adik ingat ya, untuk kita ini selalu bersyukur dengan keluarga yang adik-adik punya, dan juga tetap harus sayang mengasihi orang tua, juga ada saudara, juga adik-adik harus mengasihi. Jadi karena keluarga yang diberikan Tuhan itu adalah keluarga yang terbaik. Oke, nah ikuti kata-kata kakak ya. My family is the best. Oke, sekali lagi ya. My family is the best. Nah, adik-adik, untuk ayat hari ini adalah ada di kitab Yeremia pasal 1 ayat 5. Yuk, mari kita buka Yeremia pasal 1 ayat 5. Oke, mari kita baca sama-sama ya adik-adik. "Sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah memutuskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Jadi, maksud dari ayat ini, Tuhan telah mempersiapkan kita untuk jadi rencana yang besar melalui keluarga kita. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri CG Kids malam ini, mari kita berdoa. Selamat Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh berkesempatan belajar untuk kami bisa saling mengasihi keluarga kami, dan kami bisa menghargai untuk setiap keluarga yang kami miliki. Adik-adik, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang akan memberikan damai sejahtera, kesehatan, dan sukacita sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, jangan lupa ya untuk selalu nonton CG Kids setiap hari Selasa jam 6:30 malam. Terima kasih. Halo anak-anak, gimana kalian tadi habis ikut CG Kids? Happy nggak? Yeah. Happy! Nah, menurut kalian kenapa tadi mama kalian marahin kalian? Karena mama kita sayang kepada kita.
dan mereka mau kita menjadi lebih pintar dan semangat. Nah, berarti kan mama kalian itu sayang sama kalian, makanya kalian dimarahi supaya jadi anak pintar, ya kan? Iya. Jadi kita hari ini sudah mau selesai. Kita mau berpamitan dulu sama teman-teman di rumah ya. Iya. Berpamitan. Bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa minggu depan. Kita ketemu setiap, lagi. Kita ketemu lagi setiap hari Selasa jam 6:30 malam. See you next week. God bless you. Bye-bye.